menyusun Al-Quran itu berawal dari memang terinspirasi dari Al-Quran itu sendiri, yang ternyata setelah dikaji di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayatnya banyak disebutkan ya tanaman-tanaman yang kemudian ternyata menjadi solusi bagi manusia. Nah, solusi tersebut berkaitan dengan makanan, pangan tadi, dan juga kesehatan. Oleh karenanya, terinspirasi dari itu, maka kita namakan sebagai kebun Al-Quran. Ya, setelah 5 menit kita tunggu, sekarang kita bisa langsung nikmati tehnya. Teh daun tin. Nikmat. Harumnya. Konsep yang menarik dalam Al-Quran itu bahwa apa yang dikonsumsi oleh seorang muslim khususnya adalah sesuatu yang bersifat halal dan thayyib. Ya, thayyib itu tidak sekedar baik, tetapi memang Allah telah memberikan panduan melalui Rasulnya bahwa yang dimaksud thayyib itu adalah menghasilkan manfaat bagi tubuh. Artinya tubuh tidak menjadi sumber penyakit gitu. Sesungguhnya memang kebun ya dengan agama sendiri memiliki satu kaitan yang sangat erat ya, karena memang berkaitan dengan tanaman-tanaman tersebut. Satu, memang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri sebagai kami sebagai seorang muslim bahwa meyakini betul bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber hukum bagi kami ya, tuntunan hidup bagi kami sebagai seorang muslim. Yang kedua, disebutkan juga di dalam sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang di sana disebutkan juga tanaman-tanaman yang tadi ada di dalam Al-Qur'an, yang itu bersumber bermanfaat juga untuk panganan dan juga untuk kesehatan.